Obligatory merupakan game terakhir di hari ini. Di mana akan menjadi penutupan dan apakah ini bakal menjadi pembuktian untuk tim Indonesia bisa mendapatkan Buya atau tidak nampaknya Bigan. Tapi menarik sekali. EVOS Divine sudah mulai memilih lawan kali ini. Nggak lagi main-main di bagian skill out di sebelah kanan. Tapi mereka akan bertempur di area crossroad untuk melawan CLG. Yang nampaknya sudah dalam pantauan juga. Tapi Twisted Minds lagi-lagi mengirimkan pemainnya menuju ke arah pertempuran di awal-awal. Aimgats memberikan damage dengan SKS-nya. Namun sekarang, Rarki Kazu juga memilih untuk bertempur di awal-awal. Satu buah flick shot yang baik dari seorang Dudes. Berhasil mengawalkan satu main, bahkan hampir dua. Tapi itu semua terancam. Karena Skylar juga connect menuju ke arah dirinya. Dan sekarang Razor juga punya vision. Mal masih berada di bagian bawah. Terlalu sulit melepaskan tembakan dengan Mac-10-nya. Di jarak yang terlalu jauh juga. Hak terkena sebuah tembakan dari arah yang berbeda. Tapi lihat Hak memiliki tembakan yang one point sekali. Dan Hak berhasil menumpangkan Dudes dengan G36-nya. Satu yang cukup baik untuk SCCP. Membuat kali ini Omala masih bisa diselamatkan kembali. Dan satu mainnya berada di bagian atas. Lihat Razor juga terlihat, tapi Hak terkena tembakan yang cukup menyakitkan sekali. Bahkan berada di bagian yang berbeda. Namun sayangnya Razor terjatuh di sana. Maal tersisa sendirian saja. Sedikit kesulitan di sana. Ini semata-mata karena Dudes hanya menggunakan Kingfisher kalau gue nggak salah. Ya, Raja Pancing. Yes, Raja Pancing membuat dirinya tidak bisa melakukan ending terhadap seorang Hak juga. Dan pada akhirnya harus mengakui bahwa teman-teman dari SCCP masih cukup kuat. Dan Nike Boy di bagian atas. Tugasnya bukan numbangin siapapun, cuma nge-heal aja. Yes. Nge-heal doang. Dengan senjata dari pocket market yang dia ambil juga. Dan jatuhnya itu cukup menyulitkan gitu loh untuk RRQ Kazu. Ketika ada tembakan-tembakan yang sudah masuk. Menuju ke arah para pemain dari SCCP. Tapi Nike Boy menjadi healernya di bagian atas. Jadi sulit buat ditumpangin sama RRQ Kazu. Tapi ini momentum yang harus bisa dimanfaatkan. Karena harusnya Kortian sekarang bisa pindah fokus ke arah Wask. Dan Maal udah mulai pergi juga dari area sentralnya itu sendiri. Nike Boy sudah mulai tertangkap basah kali ini. Dan akan dikejar sepertinya. Sementara itu Nike Boy harus melakukan regroup bersama dengan rekan-rekannya dan menginformasikan bahwa ada lawan yang berbeda. Yes, sudah mendapatkan informasi, setup juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari WASK. Ini bakal menjadi satu hal yang cukup membingungkan kalau WASK tidak bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal setelah mereka mengetahui di mana saja posisi lawannya. Tapi ini merupakan replay dari Twisted Mind. Yang berhasil menolong satu player di bagian atas. Bisa gitu loh. Bisa gitu. Itu dari lawannya juga sama-sama reload. Sama-sama gak ada glul. Tapi darahnya seming yang low aja masih bisa loh buat ngedapetin satu pemain ya. Gue mau bilangnya itu hoki sih, tapi gak hoki. Tapi kalau ngomongin individual mekanik sih rasanya kayak terlalu jauh juga seming unggulnya gitu. Benar-benar agak jauh ya. Iya jauh. Dan ini kalau lu lihat gimana SCCP ini benar-benar bagus banget untuk mengamankan bagian atas dan juga vision yang mungkin bisa mereka dapatkan. Yang tadi mereka ada di bawah, WASK-nya komit ke bagian bawah, tiba-tiba mereka yang ada di atas. Bingung gak lu? Iya, sama-sama memutar, sama-sama geraknya ke kanan. Iya. Geraknya pakai logic kompetitifnya gitu loh. Karena ke kanan kan makin gampang nembaknya. Tapi ini nih yang bisa dimanfaatin. Oh, Mr. Rally. Nampaknya ada glue dipasang dan sekarang malah Big Boss yang ditangkap oleh Nando. Dan upaya reviving sudah dilakukan oleh Mr. Ali dengan mengerahkan pocket marketnya. Padahal vending mesinnya dekat tuh tinggal mundur ke arah belakang gitu ya. Betul. Kan? Nyayang 1000 koin tapi ini dia. Timo berhasil memanfaatkan sebuah kelengahan dari satu pemain. Dan Ali pun nampaknya lengah dari sana. Harus didapatkan, ditukar dengan instan oleh Omal dan revive lagi. Yes, berhasil di revive lagi dan kali ini fight di bagian dari sentral cukup menjenuhkan saudara-saudara setanah air sebangsa. Karena memang tidak selesai-selesai, siapapun yang ditumbangkan berhasil untuk dihidupkan kembali. Dan ini memang tipikal gameplay dari Brazil banget. Holding seperti ini, kuat-kuatan mental di bagian holding memang tipikal Brazil banget. Tapi lu bisa lihat gimana Nike Boy cukup mengerikan, berhasil mendapatkan seorang domain di sana. Dan membuat kondisi menjadi sangat merugikan untuk teman-teman dari WASK. Dan kali ini, EVOS harusnya tahu siapa yang berada di sini juga nih. Wah, tapi gue jadinya penasaran banget sih. Sefaham itu loh, insting Twisted Mind tuh setahu itu loh. Sebelumnya untuk, di kanan. Iya, sebelumnya yeah. Ketika mainnya EVOS di fails gitu, di skill outs. Dia geraknya dari motos itu ya ke arah sana juga. Yeah. Tapi ketika sekarang EVOS-nya mainnya ke bagian crossroad. Pergerakan Twisted Mind juga
geraknya akhirnya ke crossroad gitu loh. Dan benar-benar di fight 4 lawan 4, bahkan inisiasi dari Trick of Barrel juga udah mulai dibuka oleh Twist Mind. Gerak ke arah sebelah kanan, ledakan balasan coba diberikan. Meskipun masih miss, tapi KC-nya udah connect juga. Dan fight, arah berbeda juga terjadi. Nameless berhasil dapatin Ray di arah sana. Oh my God, Pups tuh Bangilong juga jatuh. Oh my God, pergerakan dari Fluxo yang oportunis sekali sekarang, malah kill-nya juga jatuh. Oh my God, Pups juga berada di bagian belakang sana. Melawan seorang wasana, satu lawan satu. Kairos-nya juga menyala, tapi sayangnya Pups tumbang karena Trogon lebih menyakitkan. Dan MT7 tidak mendapatkan vision, tidak di dalam area yang memiliki vision untuk melepaskan tembakan. Lagi-lagi wasana menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan masakan yang sedang dimasak. Wasana is cooking dan get high. Langsung saja ditumbangkan oleh MT7 menggunakan double baretanya. Dia punya Skylar bro. Punya Skylar tapi tidak dipakai. Bener-bener di hold banget sampai di posisi yang memang setidaknya bisa membantu teman-temannya. Begitu matang perhitungannya. Nggak asal bahkan pakai skill card yang dia punya juga. Padahal memang bisa dia melakukan hal tersebut karena dia juga punya double sniper juga gitu loh. Yang gue penasaran, wah EVOS-nya ternyata... Rontok ya. Agak sulit di kondisi kayak gitu lawan Twisted Mind gitu. Waktu itu mereka sempat menang. Tapi mereka yang datang naik monster truck waktu itu. Dan pada akhirnya Buriram United kehilangan satu persatu player mereka tapi masih bisa dihidupkan kembali. Setidaknya hanya menyisakan seorang The Long yang harus memang dihidupkan oleh dirinya. Dan Get High bersama dengan seorang wasana coba untuk kembali lagi menuju ke arah arsenal yang barusan sudah mereka buka. Tapi gue suka sih pergerakan Flux yang cukup berani geraknya ke bagian dari Marble Walk. Itu kalau ada MT7 beda gak sih urusannya? Iya beda. Sayangnya ya itu dia momentumnya yang sayangnya hilang gitu loh dari MT7. Yeah. Yang seharusnya kalau misalkan memang punya resource banyak dia tuh ada di atas genteng tuh. Benar. Atau kalau enggak di bagian zipline yang menuju atas ke bagian dari arah fields gitu ya kan. Bukan yang ke arah Brasilia zipline-nya dari vision sebelah kiri lah. Betul. Tapi semata-mata yang dilakukan oleh Fluxo ini gue suka banget. Kenapa? Karena ya gue nggak mendiskreditkan bagaimana adanya Dilong yang menggantikan Moshi, tapi artinya ada hal yang bisa dimanfaatkan oleh mereka gitu. Benar. Early fight-nya dari Buriram United dan ya baru dilakuin sekarang gitu loh setelah dapetin dua buya. Benar-benar dan kayak opening fight-nya kan dari teman-teman Fluxo udah bagus banget ya. Juna itu udah berhasil ditumbangin. Abis itu nyusul The Long-nya. Tapi memang wasana yang berhasil 1-3 lu bayangin tuh. Ngeri banget orang itu. Makanya saling backup. Bukan cuma backup dari posisi ya, backup role lah. Betul. Backup role juga terjadi gitu loh di mereka. Layaknya Bigetron lah. Layaknya Bigetron gitu loh. Bedanya Names kan masih memang anak muda gitu loh. Player kelahiran sekarang juga dari NSC kan. Gitu. Dia bisa menggantikan peran dari Ikal atau Kojanya yang geser role gitu ya kan. Names-nya pakai role-nya Koja gitu. Sementara dari Reta kali ini sudah coba untuk bergerak menuju ke arah checkpoint mereka selanjutnya. Ada Twisted Mind yang barusan saja coba lompat ke arah rumah 7. Dan bakal dikomit tampaknya sama teman-teman dari Reta. Sedikit berbahaya. Hujan peluru dirasakan oleh teman-teman dari Reta membuat mereka harus mengurungkan niat mereka untuk melakukan fight. Dan turun langsung di depan teman-teman dari Twisted Mind. At least mereka nyampe ke sebuah compound. Tapi ini dia inisiasi lanjutan dari Twisted Minds yang akan membawa kerasnya tempo permainan dari Southeast Asia. Buat kali ini Reta Esports harus benar-benar bertahan dan tidak keluar sama sekali. Tapi Bigetron Delta juga akan mempertunjukkan hal yang sama. Namun Keongnya keculik, sebuah headshot yang diberikan. Buat kali ini Bigetron Delta harus sedikit mengurungkan niatnya untuk mundur dan menunda sedikit untuk melakukan penyelamatan ke arah Keong. Tapi masih bisa selamat akhirnya. Itu tadi mahal banget, gila Twisted Mind. Barusan teman-teman dari Bigetron Delta tuh kayak pengen oportunis banget tuh. Mendengar ada mobil yang lewat ditembakin sama Twisted Mind. Ketika dia coba ngelihat red dotnya bergerak ke arah rumah kuning bagian kanan, mereka join ke sana. Tapi Twisted Mind-nya juga tahu di bawah kita nih ada orang. Kalau kita fokus ke sana mereka bakal follow up gitu. Iya, dan banting setirnya Twisted Mind itu kurang dari 5 detik. Cepet banget. Emang mereka tuh pengen ngusir lu, jangan deket-deket ke kompon gua. Iya. Itu dia. Benar. Itu dari komit ke mundurnya aja cepet gitu loh mereka mutusin itu. Karena Reta bisa aja tumbang di situ sekaligus. Benar. Sama teman-teman dari Twisted Mind. Tapi mereka gak melakukan itu karena perhitungan mereka ya. Balik lagi. Selain dari perhitungan, insting sih bener sih. Insting mereka juga kuat. Kapan mereka harus benar-benar komit fight.
di situasi yang memang harus melakukan hal tersebut, kapan mereka harus mengulurkan niat tersebut meskipun secara setup, secara inisiasi itu udah matang banget. Udah matang banget. Tapi kalau kita lihat ini RRQ ada, Razor di mana itu di pick off-nya? Itu tuh masih di arah sebelah sana loh. Oh. Masih di arah sebelah situ sebetulnya, masih aman-aman aja. WSK cuma, ini ya? Iya, ada vision dari WSK-nya yang dari arah sebelah kanan gitu loh. Nah ini dia, Mr. Ali. Ya. Masih maksa banget ini. Masih. Nah lu bisa ngeliat ya, gimana bedanya ya? Bedanya penggunaan utilities dari Brazil menurut gue. Kalau ngomongin masalah utilities usement yang paling sangat useful ya, itu adalah Brazil. Iya iya, makanya kenapa Tifa pun meta di sana. Meta. Ya mereka tahu kapan harus menggunakan sesuatu gitu. Iya iya iya. Sekecil kayak kalau misalkan Tifa kita masih cooldown, kita jangan perang. Benar. Soalnya Tifanya enggak bakal kepake ya, gitu. Oh my god. Artinya bakal dikonek ke arah seorang dude di bagian atas sana. Dan akan dilemparkan sebuah RGS tentunya. Dude sudah farm betul. Ketika di revive, ketika dipasang glue wall, akan ada serangan lanjutan yang bisa menembus tembok itu tuh, ngeselin juga tuh. Oke, sekarang pemain-pemain itu harus sudah paham ketika di revive dipasang glue wall itu harus sudah pindah juga dari komponennya sebelum diledakin sama ledakan beruntun lainnya gitu. Iya, itu dia. Yes, dan kali ini nice. Berhasil mendapatkan satu knockdown di sana terhadap seorang Leon Nino. Tapi Fluxo pun coba untuk masuk dalam zona panjutan tapi abai. Hati-hati, Bay. Ini bakal bahaya banget, Bay. Dudes, hati-hati, Dudes. Karena zona selanjutnya sebentar lagi udah bakal muncul. Dan sebel banget. Gak pernah ada tim Indo yang berhasil masuk ke zona kelima loh. Iya, iya, iya. Tapi harusnya RRQ punya setidaknya dua mini launchpad. Okay. Yang bisa dipakai dari bagian sebelah kiri rumah kuning mereka. Dan WASQ udah melakukan hal tersebut. Artinya RRQ udah ngelihat area mana yang sekarang sudah diduduki kampanye oleh lawan-lawannya. Mereka bisa pilih ke kanan atau ke kiri gitu loh. Dan isi ataupun fight di kampanye yang mereka pilih kalau misalkan memang ada orang. Sekarang udah mulai agak kendor nih dari RRQ Kazu. Kanan mereka udah cabut, di depan mereka masih fokus. Mereka bisa pilih banget lah untuk move ke arah sebelah sana. Nggak terlalu khawatir terlalu banyak karena lawan juga udah pindah gitu. Ya dan kalau kita lihat WSK juga nggak mau yang namanya ngadepin RRQ terus-terusan. Ya, 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 ya. Tipikal WSK banget memang. Nggak banyak pilihan yang mereka bisa lakukan. Mereka cuma pengen survive aja. RRQ juga setelah mengusir dua tim yang berada di depan mereka, mereka langsung coba bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya menggunakan mini launchpad seperti yang lu bilang. Iya, iya. Dan pasif-pasifnya itu justru malah di akhir-akhir game ya, masuk ke game ke-6 nih. Padahal di awal-awal game lebih agresif. Iya, lebih agresif. Mungkin memang ada data yang mereka collect dari stream ternyata nggak valid. Benar. Gitu ya kan? Karena semuanya di stream. Beda semua nih. Beda semua gitu. Kok ketemu lu di mari gitu ya kan? Itu yang mungkin berbeda kayak di Purgatory tadi sebelumnya terlalu banyak fight di area Force, di area skill lots gitu untuk Bigatron Galtar. Dan sekarang masuk di menit ke-13. Masih ada 10 tim bahkan yang masih survive. Kita berkehilangan satu tim saja. Semuanya masih berusaha untuk mendapatkan kempon. Even EVOS Divine aja yang punya kempon ternyata di luar zona. Mereka sangat sulit untuk bisa masuk gitu loh ke dalam bagian dari zona selanjutnya. Resiko ketika ya kalau nggak dapetin zona dari awal seperti itu. Di meta ya. Di meta yang mana Brazil itu pasti ngutamain zona dulu daripada perang. Dan kalau kita lihat retanya, ini mereka main pinggir, tapi bisa masuk terus aja gitu loh. Iya. Walaupun kadang emang udah di zona kayak gini mereka gagal nih untuk berhasil nembus lawannya. Knockdown by play zone, Abax juga sama, tidak banyak pilihan yang bisa dipilih dan dilakukan oleh teman-teman dari EVOS. Membuat mereka kehilangan satu persatu member mereka dan pada akhirnya akan dihajar oleh dua tim sekaligus. Iya. Ditahannya sama siapa? Sama si LG. Iya. Tim yang dari game pertama aja udah susah gitu loh, buat nafasnya udah sulit gitu loh. Resiko ketika ya memang gak dapat zona dari awal, pada akhirnya meta-meta Amerika Latin ini yang ternyata mungkin harus perlu lebih adaptif lagi gitu loh dari EVOS Divide. Tapi sekarang, tiba-tiba ledakan masuk menunjukkan dirinya. Dan EVOS harus tumbang di posisi ke-10. Bahkan ternyata Huawei Sport juga akan sulit sekali, tapi inisiasi Bigatron kelewatan masuk menuju ke rumah kuning dan apanya masih bisa untuk mengamankan berapa kempon di sana. Bigatron Delta mengirimkan ujak-ujak karena Chiyong berada dari Chiyong. Tengah tembakan dari bagian lantai 2. Twisted Minds yang akan menjadi kontender mereka. Wasu sudah pulang ke arah lobby tapi juga akan diberikan dari MGL yang membakar para pemain dari Twisted Minds di lantai 2. Yes, Gaurudin sama di sana. Fluxo juga bakal coba untuk join to fight dan BTR tidak boleh terlalu banyak untuk membuang resource mereka karena wave bukan tentang yang ada di atas mereka.
saja, tapi di kiri dan kanan, di semua arah penjuru mata angin, fight sudah mulai pecah kali di Midas. Siap-siap arahnya juga masih berusaha untuk bertahan kuat tenaga bahwa sangat tertumpang di sana. Dan sebaik baik, terlihat Arasio masih bisa untuk menangani situasi ini. Setidaknya mereka bertahan dengan tiga pemain yang tersisa dan melihat opportunity third party yang bisa mereka ambil. Dan dengan Buridam sekarang yang hanya tersisa dua pemain saja di atas, jadi Araki Kazu ini juga jadi satu hal yang harus bisa mereka manfaatkan dengan tiga sisa poin mereka. Ini menurut gue kesempatan emas untuk tim Indonesia mendapatkan Buya ada di game kali ini. Kalau kita lihat dari segi komposisi dan juga sisa orang yang hidup beserta beberapa komponen yang sudah diduduki oleh tim Indonesia. Semoga tim Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, terima kasih sudah dibuka dari arah Araki Kazu dengan Grozer dan juga Mal. Penggunaan AWA ini ya. Lihat Reta kali ini sudah mulai meledakan menuju ke arah Fluxo. Sudah mulai tumbang satu persatu. FCB juga terjatuh. Lihat. Akhirnya sekarang mendapatkan kembali poin eliminasi. Tapi sayang Dos terjatuh. Masih ada tembakan yang berbeda. Masih bisa selamatkan Fluxo. Juga sulit untuk bisa masuk menuju ke area pertahanan selanjutnya. Buriram United. Jonah cukup menyulitkan. Karena arah Kikaju yang hanya tersisa bertiga saja. Lihat bagaimana Hua Esports juga akan bertahan dari panasnya situasi late game ini. Oh my god! Gatron Delta rata dengan trauma dari Twisted Minds tiba-tiba pulang di pause yang keenam. Dan Twisted Minds masih bisa bertahan di situasi sulit ini. Buram sudah pulang di posisi yang kelima. Keadaan akan menjadi seimbang karena Twisted Minds juga hanya menyisakan tiga pemain saja kali ini. Tidak sehat juga, tapi area terluas diamankan oleh Raju Kazu. Reta Esports juga akan sangat menyulitkan sekali. Tapi jangan lengah untuk Raju. Lantai dua akan menjadi ancaman untuk mereka juga. Sebuah compound harus berkeamankan. Tapi Reta juga akan sangat menyulitkan sekali di sini, Bung Skyla. Yes, Reta nggak berhenti sampai di sana. Mereka masih stacking di sana. Berempat sekaligus Twisted Mind. Coba untuk mengurung exit plan dari RRQ yang stacking di bagian kanan. Dan hampir aja ada satu pick off yang cukup berbahaya. RRQ harus lebih sabar lagi. Fight udah mulai pecah. Reta berhasil mendapatkan satu player nameless di sana. Oh my god, Reta. Reta juga berhasil masuk ke sekarang. Empat besar dan bahkan satu orang yang harus tumbang. Dan RRQ akan buat dan situasi yang chaos seperti ini. Banyak sekali keluar terbuka. Dampaknya akan menjadi perang medkit. Dudes sudah mulai fokus menggulung medical kitnya di bagian belakang sana. Tapi Sming mendapatkan titik zona terakhirnya. Sangat menyakitkan sekali Sming. Oh my god, Sming make it. Dan ternyata akhirnya sekarang mendapatkan Buya. Congratulations RRQ Kazu, walaupun harus terusir di sentral, mereka berhasil comeback stronger dan mendapatkan Buya pertama kali untuk tim Indonesia di random map kali ini. Wow, such a journey, such a fight yang berhasil dibawakan oleh tim RRQ yang hampir saja gagal ketika harus berhadapan dengan satu tim yang berada di bagian dari sentral. Dan Buya pertama Indonesia dipersembahkan oleh RRQ di game terakhir di day pertama kali ini, Bigan. Yes, terima kasih banyak RRQ Kazu sudah berjuang sekeras tenaga untuk bisa mendapatkan Buya di hari pertama ini. Yang mana itu harusnya bisa menjadi pecutan untuk tim Indonesia lainnya. Event Divine dan juga Bigatron Delta untuk bisa meraih setidaknya Buya seperti yang dilakukan oleh RRQ Kazu di momen seperti ini. Gue ngeliat kayak Sming tahu banget ketika tembakannya berhenti, dia udah mulai nembak. Tapi ternyata ada satu buah horizon line yang dimiliki oleh Dudes yang akhirnya bisa ketika dia tumbang dia masih hitungannya kenop gitu. Itu dia. Super dulu nih. Finalizar o dia por aqui no nosso Free Fire World Series, primeiro dia da fase classificatória. E esse Buya foi no guys, naquela riladinha do kit. A gente já tá aqui com um dos jogadores da RQ Kazu. And please, Yusu, go ahead. Thank you, Carol. So, our last game, the Buya belonged to RQ. And here is Mal. Hello. Okay, then. Since today, every team in C dominate the game. So how do you feel about this? Do you feel there's a huge gap between C and Brazil? Oke, karena lu ngelihat dari semua tim itu mendominasi, lu ada ngerasain gap gak antara region Asia dengan global? Gak ada sih, Bang. Sama aja. He said nothing, but all the same. Oh, nothing wrong. Yeah, all teams same.
Perfeito. Yusu perguntou para ele, desde que o dia foi dominado totalmente pelos times asiáticos, se ele acha que existe uma diferença muito grande entre os times brasileiros e os times da Ásia. Ele falou assim que não existe muita diferença, mas realmente hoje foi um dia aí para os times asiáticos. Ok, so last year you guys finished in the fourth place on the overall standings in the Free Fire World Series. And how does it feel to be so close to winning, even though in the fourth place, and how does it impact you guys coming back to this year? Okay, di tahun lalu lo sempat dapat hashtag keempat, nah terus lo balik lagi ke sini, gimana rasanya? Sebelumnya nggak belum join? Oh belum. Jadi gimana rasanya? Senang. You just happy ya? Happy. We are happy to be here. Yeah. Ok, ok. Perguntei para eles, ano passado eles finalizaram, né, em quarto lugar na tabela geral, tá, do Mundial de Free Fire, que a Magic Squad foi campeã, e eles estavam realmente um tanto quanto próximos de serem campeões também, foram só alguns números de diferenças. E eu perguntei para ele como é que ele se sente de estar de volta aqui e competir novamente o Mundial de Free Fire, e ele disse que se sente feliz, né? É simples a resposta, e eles vão fazer de tudo aí para garantir mais, o troféu, né, da Indonésia, talvez o primeiro. Mas enfim, minha família, vamos de melhores momentos, porque o nosso dia já tá quase chegando no fim. Yusuf? And thank you so much for having time with us in this interview. And maybe our Mal is a little bit quiet. Yeah. But I think he's shy. I'm super shy. But I think he's enjoying his Booyah really much inside him right now. So again, congratulations and try harder next time, okay? We would like to see you again. Thank you, everyone. Now let's head back to the casters. Try harder ya Mal ya. Tolong kalau lagi di interview try harder Mal. Try hardnya di Sabu sama Yonsul try hard buat interview. Iya bukan dapetin Booyah, lebih ke interview. Tapi ada yang lebih lucu lagi tadi. Lu kan sempat posisi 4 dan hampir juara tuh. Tahun lalu. Di FFOS tahun lalu. Apa yang lu rasain? Ditranslate sama Bang Jack ya kan? Terus malah jawab. Belum ada gue. Gue belum masuk arah review. Masih mormal ya. Masih mormal. Jadi gimana perasaan lu kalau kayak gitu? Ya udah seneng aja Bang. Lucu banget. Maksud gue gini, dari semua anak-anak RRQ yang main, tiba-tiba pertanyaannya keluarnya buat Maal gitu. Yang di tahun lalu gak ada gitu. Anjir lucu banget. Karena lucu biasanya kalau misalkan di SEA, yang interview pertama kan bukan Maal tuh. Betul. Biasa pasti Dut atau Abai gitu. Aduh. Sakit banget perut gua. Tapi untungnya Indonesia gak absen-absen banget lah. Iya. Ini berarti yang absen tuh Brazil. Oh iya benar. Brazil sama Vietnam. Vietnam dapet gua. Ya? Gua dapet ya game dapet pertama ya? Sama Meksiko, Mea. Oh iya Mea. Wah, tapi lo melihat hasil untuk hari ini gimana, Gen? Obrol? Masih belum sih. Belum kelihatan ya? Buat Indo masih belum kelihatan. Even RRQ udah dapetin Booyah aja masih belum ini sih. Masih belum puas lah. Hmm. Masih belum puas. Karena yang gue harapin sih gak sampai dominasi banget kayak Thailand lah ya. Tapi ya. Every game selalu ada perlawanannya lah. Ya. Perlawanannya itu kayak perlawanan meta yang kayak gitu yang gue harapkan. Kalau kita lihat yang make barusan itu Get High. Wow. Apakah Get High menjadi MVP untuk hari ini teman-teman? Karena sebenarnya sebelum kita mengakhiri dari day pertama itu kita bakal ada MVP of the day interview. Yeah. Dan dapet, kita masih gak tahu siapa. Dapat ini lagi, dapat $1,000. Oh iya. Every day. MVP di setiap day-nya. Oke. Okay. Gitu. Nah ini merupakan MVP kita seorang Razor. Dengan 3 point elimination, 1592 damage dan 9 assist man. Yes 9 nice. Assist. Dan dia yang ditugaskan sekarang Olivia. Buat bawa Olivia-nya. Ya ini bentuk salah satu bentuk tim-tim Indonesia coba adaptif dengan meta dari Amerika Latin ya. Gitu loh. Karena bukan cuma ngomongin Brazil doang gitu ya kan. Meksiko juga yang ada di Amerika Latin gitu ya kan. Dan Abai. Menarik sekali dia pakai flash untuk ngurangin damage yang makan dari belakang. Dengan adanya dua Dinocular atau Arvan yang digunakan. Artinya pergerakan-pergerakan dari RRQ ini akan cenderung lebih defensive. Sedikit ya defensif gitu loh. Jadi kayak kalau gue ngeliat dari skill setnya emang mereka nih adaptif banget, ini semuanya tuh main batu-batuan. Kayaknya kita juga harus batu gitu loh. Iya, semuanya juga. Bahkan EVOS Defense juga berusaha jadi batu gitu loh. Bener. Karena dikirimkannya juga adanya Olivia. Terus sekarang Abax yang main di belakang. Pakai flash juga.